Halo, sawadikap. Yeay, ini lagi di Thailand. Ini lagi proses pengambilan mobil rental. Gimana prosesnya nanti dijelasin di videonya ya. Pokoknya ini saya baru datang ke Thailand. Ini keseruan di Thailand nanti direkam di video ini. Selamat siang, sudah sampai di Bangkok, Thailand. Ini ada Thai look nih, motor Thai look. Benar-benar Thai look. Kita pakai mobil ini. Sip. Ayo, kita cari makan. Nissan Almera Matic. Kunci mana sih? Bensinnya nggak, cara isi bensinnya gimana? Bensinnya mahal bu? Harus RON 91 katanya. Lagu lah lau lah. Tah, ini lagu Thailand, bukan lagu Thailand tah. Coba. Udah banget ya, jalannya tuh mulus gitu, sambungan juga nggak kerasa duduk-duduk kayak gitu, biasa aja. Nah, bagi teman-teman yang mau dengerin pepatah Thailand nih. Ada di Thailand ternyata, ya Allah. Tinggal bunyi lato-lato nih. Sekarang mah mau urusan dagang dulu ya. Kita lihat depannya. Ini nyetir di Thailand lumayan rada deg-degan sih. Takut ditilang. Tapi berhubung SIM nih, jadi informasi ya, kalau SIM Indonesia itu berlaku di Asia Tenggara, terutama di Thailand. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan nyewa mobil, itu bisa pakai driving license dari Indonesia. Tinggal kasihin aja. Syaratnya apa aja, kasihin password, driving license, sama jaminan dari kartu kredit. Udah, itu doang. Bayar tol. Belum ambil uang lagi. Bayar tol berapa? Gak tau, liatnya gimana? 8 ya. Easy pass, oh gak punya. Oh 54. 25 ribu, 20 ribu. Ada gak? Untung di sini masih cash-cashan. Udah pas? Udah pas. Jadi bayar 54. 54 itu tuh 22 ribuan lah. Ya. 22 ribu untuk masuk tol. Pengen mah enggak masuk tol, tapi saraninnya ke sini terus ya, nanti mah diganti ya. Ribunya? Bisa. Diganti jalan-jalan masuk tol atau biar bisa lihat city view gitu. Kalau masuk tol mah kayak aja, lihat aja tuh kayak di Jakarta Cikampek ini mah. Menyetir. Tapi cerita tadi paspor, kartu kredit untuk jaminan, sama SIM internasional dan juga biaya sewanya. Itu biaya sewanya tuh 400 ribu satu hari. Kalau untuk jaminannya itu 12.400 atau sekitar 6 jutaan. Tapi berupa open kartu kredit ya. Open kartu kredit. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti diambil dari kartu kredit itu. Ini gua ada Lisa Blackpink. Ya gitu, aku nggak kelihatan gitu, Lisa. Aku nggak kelihatan, mukanya gila parah banget. Ya inilah situasi pagi dari tol ke Kebon Jeruk. Padet. Berangkat kerja ini jam 7 pagi cuy. Jam 7 pagi. Tumbenan kita jam 6 udah. Nah, jam 5 bahkan kita udah bangun. Terus tadi sempat ke pasar dulu, cari sarapan sama lihat-lihat baju. Lanjut ke sekarang ke Raja Puri 2 jam perjalanan. Nah, di Thailand tuh banyak mobil double cabin fitmentnya kayak gini nih. Kalau misalnya untuk yang bawa beban berat, dia pasti ban belakangnya lebih tebal. Bannya, ukuran bannya dan depan biasa aja. Tapi rata-rata sih yang tidak bawa beban berat juga fitmentnya ada ya, ceper. Terus velgnya T37, BBK, kayak gitu. Keren sih double cabin ini. Sama ya, ada yang jualan juga. Tapi kok nggak pakai. Oke, ini lagi ada di mana ini? Nggak tahu.
menuju ke sebentar. Menuju ke Mahachai sama Samut Sakhon. Samut Sakhon. Nah, kita mau dengerin musik di Thailand kayak gimana ya? ดูแลครอบคุณครบจบในมื้อเดียวตั้งแต่ก่อนผ่าตัดไปจนถึงหลังผ่าตัดให้คุณแม็กซ์ครับก็เป็นเพราะว่ารถนั้นรอสัญญาณไฟที่จะลงพระราม3ถ้าลงพระราม3มาได้แล้วนะคะคุณวิรยุทธ์จะแม็กซ์ไม่มีอะไรเลยอันนี้มันนิ่งล่ะมันจะมีสักตัวอย่างล่ะ artis terkenal meren ini mah. Ini pembangunan tol layang MBZ. Tapi kok enggak macet ya? Ada pembangunan. Enggak macet, terus yang bawa kendaraan juga tertib. Enggak ada yang masuk-masuk bahu jalan, enggak ada. Enggak ada yang masuk bahu jalan, enggak ada yang ngegunting-gunting kayak gitu sejauh ini sih enggak ada ya. Jadi malu sendiri kalau misalkan saya berkendaranya kayak gitu. Tapi sejauh ini pada tertib sih. Motor juga bisa masuk highway kayak gini dan tertib banget kayak gitu sih pengalamannya. Ini perjalanan masih 1,5 jam lagi menuju ke Raja Puri. Ini sama aja sih feel berkendaranya kayak di Indonesia ya, kayak di Jakarta tentunya banyak cabang-cabang jalan, kalau salah sedikit ya bakal repot. Cuman yang paling luar biasa adalah aspalnya, lihat sob, nggak ada tambalan, ya minim lah, minim tambalan, lurus, lempeng. Ini mobil kaki-kaki tuh nggak bener, glutuk-glutuk kayak gitu, tapi dari tadi berangkat masuk ke jalan highway ini sama sekali nggak ada bunyi. Jadi kenapa ini nggak dibenerin mobilnya ya, kan masih normal aja kalau lewat jalan kayak gini nggak ada suara-suara. Jadi ini lagi di rest area, berhenti dulu. Gimana rest area di Thailand? Jadi itu highwaynya. Highway-nya ini, ya sama sih, cuman lebih lega aja. Kita mau ngopi dulu di Starbucks rest area. Oke, jadi tadi tuh 600 baht sekitar 16 liter ya, oke. 600 baht berarti berapa ya? 600 baht berarti berapa? 600 baht berapa pun 600 baht gue tadi isi bensin 600 baht 15.000 seliternya. Oke lah, yuk kita lanjut. Jadi memang RON 91 dijual di sini, Shell itu harganya 36 baht tadi ngisi 600 baht 16 literan itu di 270.000 lah di Shell. Jadi 1 liternya 15 ribuan, RON 91, ya sama sih ya mungkin ya, harganya sama. Di sini ada banyak sih, ada Caltex, ada Esso, ada Shell, ada PTT, apa tadi? PTT Station, banyak di sini. Ini di Thailand ya. Tapi kayak di Rancaekek gitu, cuman lebih tertib sih lingkungannya, nggak terlalu ramai populasi, terus nggak ada yang jualan di pinggir jalan, semuanya tertib, mungkin lebih sejahtera ya, jadi mendapatkan uang tuh gampang di sini, jadi tidak ada pilihan lain ya, maksudnya nggak ada pilihan untuk berdagang di pinggir jalan. Wow. Luar biasa. Ini mau ke daerah mana ini, Bun? Lake Hoya. Enggak tahu nih nanti di sana. Ini kalau perwis nih bahaya nih.
Ya untung kalau misalnya kalian nyetir di sini juga ya sama aja kayak di Indonesia, kontur jalan, cuman kalau di daerah jalan provinsinya gitu itu nggak, hampir nggak ada lubang di jalannya, mulus banget. Cuman kalau udah masuk pedesaan kayak gini biasanya beton hot mix, ya ada sedikit bumpy tapi masih rapi gitu. Ada sawah juga ya di sini. Oh iya kan, sawah dikap. Sawah dikap. Oh iya, kita ini kan dari iPhone nih. Terus kita mau dengerin coba radio di sini. Gimana ya? Mana ya, radio? Oke, oh, aku radio. Takut. Eh, banyak truk di dalam. Karena ada minusnya di depan. Radio ไม่ คน แล้ว ก็ คุณ ต้อง หยิบ ติด ตัว ออก มา ด้วย ถ้า ต้อง จอด ตาก แดด ใน ลักษณะ แบบ นี้ ค่ะ ใช่ ๆ ครับya mungkin ini orang Thailand ini ngomong biasa gitu, tapi banyak orang Indonesia itu lebih ke meledek gitu ya dengan logat bicaranya. Ya kita seharusnya nggak kayak gitu, mungkin orang lain juga dengar orang kita ngomong orang Indonesia juga bakal ketawa gitu. Tapi ya itu unik sih, pengen mempelajari sih, karena ada tekanan-tekanan di bahasanya tuh yang bikin jadi kenapa harus berbicara kayak kongkam kayak gitu, pengen dipelajari. Ya sekarang sudah ada di rest area lagi. Kita mau makan KFC. Bingung gua makan apa. Jadi makan KFC aja. Udah. Halo. Kau mau apa bun? Chicken crispy, two. Chicken crispy, two. Breast, chicken. Yes, two. Thigh. Oh, high thigh. 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 Bener gak sih ngomongnya? Thigh. Oh. Yeah. Yeah, two. In here. Yeah, in here. Apa lagi ya? Herbs. What is this? Herbs. Spicy or not? Oh, spicy. Spicy. Lemon lime spicy. Okay. Pepsi. Pepsi two. Regular. Chicken one again and total three. Chicken. No. No. That's it. $224. Can I pay with Visa? Jadi di sini nggak ada nasi ya guys ya. Nggak ada nasi dan totalnya segini. 224 dulu ya, hampir 100 ribu sekian. Bayarnya bisa pakai bank mandiri. Refill ternyata. Bayarnya pakai bank mandiri. Mandiri Visa, asal visanya diaktifin aja. Ini. Refill di sini mah asik. Oh ini bukan saus, ini cuci tangan. Saus di mana? Where is the ketchup? Okay. Makan marki mak. Oke. Kita makan dulu di rest area 97.
lah yang ada aja lah, susah, perjalanan masih jauh. Oke, dadah. Yo, kita balik ke hotel, urusan kita sudah selesai. Lihat ke ayah dong, kakak. Urusan kita selesai untuk hari ini, kita lanjut besok. Ini hotelnya di depan sini nih, lihat. Jadi ini Bangkok, pusat perbelanjaan. Kita ambil kiri, pusat perbelanjaan Bangkok. Nah, hotelnya di sini nih. Hotel. Macetnya kayak gini, sama lubang grab lawan arah, sama waduh ada yang celaka di belakang. Mana? Di spion tuh ada yang kesundul. Wah itu lihat menit cantik gitu. Mana? Itu orang Thailand asli perempuan. Eh ini nggak apa-apa kok di sini. Ya tapi sama cowok. Cuman kita nggak ke tempat wisata yang terkenal gitu, karena ya beda urusan lah ya. Itu mah main wisata. Jadi enak sih tinggal di Bangkok. Cuman lebih enak lagi tinggal di rumah. Jalan-jalan nah, masuk gang. Ini udah rekam. Kecil banget ini masuknya.